Manajemen Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang memprediksi kenaikan jumlah penumpang angkutan Lebaran tahun ini mencapai 16,5%. Tahun lalu di periode yang sama, pelabuhan ini melayani 110 ribu penumpang. Berbeda dengan moda transportasi lain, khusus laut, masa operasi angkutan Lebaran lebih panjang, yakni masing-masing 15 hari sebelum dan sesudah Idul Fitri atau genap 30 hari. Dani Rahmat Agustian, GM Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang mengatakan, manajemen memperpanjang tambatan kapal dari yang semula 400 meter menjadi 520 meter plus tambahan lokasi baru di Terminal Jamrut. Manajemen berusaha memaksimalkan waktu untuk meminimalisir keterlambatan kedatangan dan keberangkatan kapal. Ini yang menjadi PR kita, makanya kami tadi barusan kita koordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan untuk memberikan alternatif tambahan tambatan baru, dan itu sudah disepakati ada di Jamrut Selatan. Itu kurang lebih sekitar 150 meter, dan itu mudah-mudahan bisa mengurai kepadatan-kepadatan yang nanti akan terjadi di saat angkutan Lebaran tahun 2023. Memasuki minggu ketiga Ramadan, pelabuhan ini dipadati pemudik. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal menggunakan kapal karena berbagai alasan. Di antaranya adalah libur sekolah dan harga tiket lebih murah. Selain itu, mudik lebih awal membuat mereka tidak berdesak-desakan dan memilih waktu lebih lama di kampung halaman. Mudik sekarang soalnya emang waktunya liburan. Terus kalau mau mudik dekat-dekat Lebaran itu udah agak dibolehin sama orang tua. Soalnya udah maksudnya ya tiketnya lebih mahal juga daripada sekarang kan murah. Gitu. Untuk memaksimalkan pelayanan bagi penumpang, manajemen pelabuhan menambah loket boarding dan akses masuk ke kapal. Ada pula ruangan khusus laktasi bagi ibu menyusui. Lokasi ruangan ini di area ruang tunggu. Lokasinya cukup lapang dan bisa menampung 3-4 orang. Dari data manajemen pelabuhan, untuk wilayah utara, tujuan terbanyak untuk angkutan Lebaran masih Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin. Kemudian di selatan didominasi tujuan Lembar atau Nusa Tenggara Barat. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan pembelian tiket secara online dan merencanakan keberangkatan lebih awal. Tim Liputan CNN Indonesia.